everyone, welcome back to my channel. So kali ini gue mau pakai Odet ya, seperti yang kalian lihat. Jadi gue mau pakai Odet dan memakai request dari subscriber ya. Bentar, gue kecil dulu, sorry, gede banget asli. Nah, gue pengen memakai build dari subscriber, which is like kemarin tuh ada yang nge-request coba pakai Odet flame shot gitu ya. Nah, untuk build ya, maksudnya yang buat request-request lainnya kalian itu yang build segala macam itu kayaknya di cancel dulu gitu ya, karena gue mau berfokus kepada spell yang ada di Odet. Gue bakal explore apa aja. Jadi kayak gue bakal pertama nih ya, kita kan ada flame shotnya yang lebih identik kepada Odet ya. Selain Purify atau Flame Shot atau Flicker, jadi hari ini gue mau pakai yang Flame Shot gitu ya. Dan gue agak takut jujur mau pakai kayak gimana. Kayak gue pakai lunar ya guys, pakai lunar aku. Wah udahlah, nggak ngerti aku guys, nggak ada itu loh. Kayak Flame Shot tuh bisa apa gitu. Ya udah kita langsung aja coba Odet Flame Shot ya. Ya seperti yang kalian lihat, musuhnya itu nggak begitu gimana ya. Cuman gue tuh agak-agak sus gitu sama Sun ya guys. Karena Sun itu agak meresahkan gitu, gue agak takut gitu. Oh ya BTW, dari kalian kemarin makasih banget ya yang udah saranin untuk mic-nya gimana. Ini gue udah jauhin dikit mic-nya ya. Jadi harusnya nggak terlalu kedengeran jelas gitu. And also, kan ini tadi kemarin tuh gue cek ya, itu kayak ada suara, apa sih namanya tuh, kayak ada suara mesin gitu guys yang mengganggu gitu kan, yang kayak zurr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 r
gue nggak tahu ya sekarang apakah masih ada atau enggak. Mungkin kemarin terlalu kedekatan juga sih, jadinya nggak bisa gitu ya. Okay, sekarang kita slam shot coy. Aduh, gue takut banget. Asli. Enggak sih. Eh, gak dapet. Eh, mundur aku ya. Gak dapet aku guys, babon emang dia. Eh, dapat duit kita guys. Mabar, serapat. Tau gak sih kemarin tuh gue lulus streak sampai 7 kali coy. Sampai gue nge-troll pake Eudora. Gak nge-troll sih, orang kerja aku bagus kok. Sesselnya kesini gak ya? Wah, gak kesini guys dia. Kok bisa ya? Padahal tuh MM di bawah gitu kan. Kurang telepati malah ke XP ini semua apa pula. Bisa gak ya, bisa gak ya, bisa gak ya, bisa gak ya. Itu gak bisa itu, ah. Gak bisa itu guys. Eh. Buset bang, berani kali kau. Berani kali. Ih gila kali. Nice, makan. Makan flame shot gua ya. Gila sih flame shot gua membantu juga nih ya. Kayak lumayan guys buat damage gitu. Nggak kena lagi tuh. Oke, kita bantu stone aja. Eh, bantu bantu silong. Sabar ya silong. Ntar gua kasih full stack gua. Seriusan, eh gila banget asli. Apa kau? Mati sih itu. Nice. Gila sih pasif Odette tuh emang berguna banget asli. Kayak, gue tuh gak ngerti lagi. Pasifnya tuh bagus gitu Odette.
Cuman like somehow kayak gitu gitu ya. Andaikan ada tambahan skill gitu yang membuat Odette tuh bisa mobilitasnya sebagus Adita gitu loh. Atau apalah yang apa sih yang bagus pokoknya. Astaga. Udah jadi tuh ya growing. Oke, udah jadi. Astaga naga capek banget. Asli coy, jangan gua juga lah. Ah. Ulti gua kalau jadi tuh kayak semua hancur ya. Hancur itu. Apa pula kau semua bertiga itu langsung ngegeng ya kan? Curang itu namanya. Mamam tuh, mamam. Mati kan beli itu kan. Wah, gak mati gila sih gua bilang. Enak kali kalian nih konsepnya gua burst gitu kan. Gak ada skill CC mereka soalnya guys. Paling cuma di Johnny doang, di Johnson. Oke, darahnya sekarat. Cuman kayak gue pengen maksa, cuman like gak ada dia juga gitu kan. Hayo lo, hayo lo, hayo lo. Kok dia pakai ini guys, pakai astaga, pakai apa? Astaga, ngusinnya takut banget asli. Pakai Athena dia guys. Baru pertama kali aku lihat player pakai Athena di early game loh. Pertama kali guys serius. Athena di early game mantap kali ya guys. Gila sih kataku. Athena di early game ngakak banget asli. SS dulu gak sih, mana tahu menjadi sebuah history. Makan ya. Kenes banget. Cuy, tadi ada Johnson gak sih? Oh, Johnsonnya kemana ya guys? Kayak menghilang gitu Johnsonnya. Gak gitu. Astaga, gue mati gue coy. Apa sih Nathan? Amanin lah itulah ah. Malah majunya lama kali itu. Apalah ah. Majulah kau ah. Ayo long. Gue bantu nih. Udah full stack nih gue. Bantu dong. Malah bengong dong. Malah kabur dia. Ih gila kali kau Zilong. Bukan gue dijang apa sih bakal dateng. Wah. Gak gitu lah ah. Zilong apa sih Zilong ah. Kok di stun aku. Ayo guys, majuin. Majukan. Woi. Tembak. Mati kau ya. Gila cuy, gua udah mati 4 aja nih. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. Udahlah Sun. Udah cukup. Gak cukupkah kau melawan aku Sun? Gak cukupkah kau melawan aku Sun? Udah kayak gini buatku udah sakit. Apalah kau Sun. Jadi debu ya Sun ini ya guys. Kalau udah jadi nih semua. The glowing genius sudah mantap. Tembusnya itu oke sih guys. Untuk early game ya tapi ya. Untuk late game ya divine guys. Tapi kita beli concentrated dulu. Ini ku bantu long. Ku bantu. Nanti tinggalin lagi kan.
Kayak apa gitu? Apalah kau Zilo, nggak setia kawan kau ya. Nice. Astaga, kabur dia guys. Wah 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 wah, jangan jangan tinggalin gua please. Please please. Eh sakit banget. Eh gila sakit banget, coy. Ayo tangkap monyetnya. Nice. Ngapain sih nge-push lane mulu kau, apa siapa namanya tuh? Stone. Capek kali aku. Gusinya sakit banget, jujur gua nggak tahu mau pakai apa, kayak gue udah pakai ulti cuman kayak gak guna coy. Gue baru pertama kali lihat Gushin pakai Athena soalnya. Nah kan mulai kan, mulai bawa Gushin dia itu guys. Bisa kita lacak ya guys. Mau kula mundur aku. Oke, dia punya. Eh, gila sakit banget. Wah, gila sih. Gila. Takut banget. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Eh, gila gila gila. Pegang gua please, 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 please. Gila banget asli. Gak ada yang mati. Oh my my. Gila banget asli coy. Gua malah panik coy di situ. Ya ampun, screenshot gua kayak gak sinkron gitu loh dengan apa yang gua mau. Wah jangan please, astaga. Weh 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 weh, turennya, turen 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 guys. Ini nice banget, nice. Gila langsung hancur ya guys semuanya itu. Nathan tuh emang OP sih guys sekarang ya, untuk apa meta sekarang tuh Nathan tuh bagus. Gak mau aku bantu guys, susah soalnya lawan ini Lucian-nya. Kayak apa ya, kayak skillnya itu tuh nice. Akhirnya flameshot gua berguna ya. Akhirnya dalam sejarah. Ayo sini sini sini. Mati guys, mati mati. Nice. Oke. Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba tuh kan lihat. Oh, sakit banget. Sakit banget. Gila senatan coy. GG sih kataku guys. Saya Tuhan. Saya next Splatoon ya guys. Last one shot gua seberapa besar ya guys damage-nya. Masalah aku. Oh kalau kalau dengan Athena 700-an damage-nya guys. Cepuin gak sih? Cepuin gak sih ngelor? Cepuin gak sih? Saya Tuhan. Apa sih kayak Lunar tuh aneh banget, gila dia punya pasir.
Jujur aja ya, kayak bunga-bunga tuh kayak bukan melambangkan lunar, gila. Kayak yang lo harus revamp tuh ini gitu, bukan mermaid. Kalau mermaid sih masih bisa lah. Uwon ya guys, Uwon. Counternya Odet Uwon guys, catat-catat itu. Catat guys. Mati itu, nice. Gila, Flamisha tuh GG sih guys, kayak menurutku ya. Nggak gitu lah, ah. Eh buset, eh sakit banget. Oke, Lordnya masuk. Apakah dia bisa bertahan? Saya Tuhan. Anjay, gila sih Flameshot GG sih guys. Kayak menurutku Flameshot itu untuk Odette okay sih, nggak cukup buruk ya. Nggak cukup buruk. Lumayan kalau saya kayak di geng abis-abisan gitu kan, bisa pakai Flameshot duar gitu, langsung keluar gitu dia. Langsung terkenok back gitu kan. Itu kan lumayan guys, kayak supaya bisa kabur juga gitu. Oke, ini gue MVP seperti biasa. Kalau pakai Odette ya begini guys. Oke, next kita bakal pakai spell apa? Langsung aja kalian komen di bawah atau enggak gue yang bakal request sendiri gitu ya. Oke, terima kasih banget yang udah nonton ini sampai akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk cek link deskripsi. See you on my next video guys. Bye bye.